Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana cara kita menambal kebocoran di atap rumah kita, terutama ini di atap dengan menggunakan baja ringan. Jadi kalau seringkali atap baja ringan kita ini itu bolong-bolong ya. Jadi kalau hujan itu kelihatan airnya netes. Dan ini kalau kita perhatikan dari bawah itu ada kelihatan itu yang bolong. Jadi ada cahaya tembus, jadi kita bisa melihat dari bawah. Dan banyak juga di sekitarnya ini. Kalau kita perhatikan, cukup kita lihat aja ya. Kita perhatikan ada cahaya. Nah itu masih ada sedikit, ada beberapa titik cahaya. Dan itu juga masih kelihatan. Jadi cukup banyak ini bolong-bolongnya ya. Jadi dia menggunakan genteng pasir ya. Ini genteng seng. Di atasnya itu genteng seng pasir. Nah, jadi nanti kita akan tambal lubang-lubangnya. Jadi kita akan tambal nanti lubang-lubangnya dengan menggunakan lakban dari aluminium. Oke, jadi saya sudah mempersiapkannya. Ini adalah lakban aluminium ya. Jadi kita akan menambal lubangnya dari bawah saja, tidak dari atas ya. Ini sudah saya sobek seperti ini sobekannya. Oke, jadi sobekannya seperti ini. Jadi di dalamnya itu dia ada double tip. Kita bisa lepas lemnya. Nah, kita coba lepas dulu terlebih dahulu seperti ini, kita congkel sedikit, nanti bisa kita tarik. Nah, ini sudah terlepas ya double tipnya, jadi kita bisa lem ini. Kita coba ya, kita tempelkan di atapnya. Oke, saya akan naik dulu ke atas. Nah, ini saya akan tempelkan di atas. Jadi caranya cukup kita tempelkan saja ya dengan menggunakan double tip ini. Kita pasang di lubang di seng yang lubang seperti ini. Mudah-mudahan kuat ya. Nanti kedepannya saya akan update lagi videonya apakah cukup ampuh dengan hanya menempel dari dalam seperti ini ya. Oke, dan ini sudah terpasang, sudah kelihatan cukup rapi ya. Kita rekatkan lagi pinggir-pinggirnya supaya jangan ada yang terkelupas. Karena mungkin tekanan dari atas airnya yang mengalir bisa melepas ini ya. Kita juga belum tahu nih kekuatannya sampai berapa lama. Namun ini kita coba saja seperti ini ya. Oke, demikian videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.